Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Amy untuk Mingguan Amans, dan seperti biasa, mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Mingguan Amans kali ini dibawakan oleh Asus. Asus telah melancarkan Asus ZenBook Flip S OLED UX371 yang menggunakan Intel Core i7, grafik Intel Iris Xe, 16GB RAM, 1TB SSD dan juga skrin 4K OLED. Komputer Reaver ini membawakan pengiktirafan Intel Evo dan anda juga boleh dapatkan Microsoft Office Home and Student secara percuma. Dapatkannya sekarang melalui pautan di bawah. Pada hari Isnin, kita telah melihat pelancaran untuk Nokia 5.4 untuk pasaran Malaysia. Nokia 5.4 ni dia menggunakan chip Snapdragon 662, 4 kamera utama 48, 5, 2 dan 2 megapiksel dan 4500 mAh bateri. Jadi anda di luar sana yang berminat, jangan lupa dapatkan hari ini juga pada harga RM899. Vivo Malaysia kini mengesahkan yang mana mereka akan hadir dengan siri Vivo X60 untuk pasaran Malaysia tak lama lagi. Ia dilihat menggunakan chip Snapdragon 870 dan akan diperkenalkan secara rasmi pada 22 Mac 2021. Kemudian, Twitter Spaces pula nampaknya boleh digunakan oleh segelintir pengguna. Bila bercakap mengenai pengalaman penggunaan, platform ini hanya membenarkan jumlah pengguna 10 orang untuk bercakap. Jika host meninggalkan ruang perbualan tersebut, maka perbualan itu akan berakhir dengan serta-merta. Radio Television Malaysia iaitu RTM kini dilihat sedang menguji saluran baru bermula Mac, iaitu saluran TV6. Buat masa ini, ia ditawarkan dalam bentuk siaran percubaan antara pukul 7 pagi sehingga 12.30 malam. Saluran ini ditawarkan bagi menampilkan kandungan retro tempatan dalam bentuk filem, drama dan juga hiburan. Bagi anda yang menggunakan MyFreeView, ia ditayangkan pada saluran 113. Selain itu, AirAsia juga mengumumkan mereka akan memulakan ujian penghantaran barangan menggunakan drone di Cyberjaya. Projek ini akan menggunakan drone automatik bagi tempahan melalui laman AirAsia Shop. Sekiranya ia berjaya, ia dijangka akan dilancarkan dan diperluaskan lagi di luar persekitaran sandbox. Axiata dan Telenor pula mengumumkan hasrat mereka untuk berbincang dalam menyatukan kedua-dua syarikat. Dengan ini, ia juga akan memperlihatkan Celcom dan Digi bergabung sekaligus menjadi syarikat telekomunikasi terbesar di Malaysia. Menerusi perbincangan ini juga, ia akan membuatkan semua syarikat telekomunikasi mempunyai akses sama sekaligus bersaing dari segi harga dan juga kualiti penawaran. Pada hari Selasa pula, kita telah melihat OnePlus mula mengacah penawaran untuk siri OnePlus 9. Katanya, OnePlus akan memperkenalkan sekurang-kurangnya 3 model berbeza. 1. OnePlus 9 Pro, 2. OnePlus 9R dan yang ketiga adalah OnePlus 9. Menurut jenama ini juga, ia bakal menggunakan ISP daripada Hasselblad yang mana akan menawarkan antara muka kamera baru, mod Hasselblad Pro dan juga sokongan format 12-bit RAW. Nothing pula kini memperlihatkan prototipe produk pertama mereka yang dinamakan sebagai Concept One. Ia merupakan fon telinga niru wayar dengan rekaan retro-futuristik dengan binaan tubuh LED cahaya. Kemudian, Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan akan menamatkan penggunaan kupon parkir di Selangor bermula Januari 2022 kelak. Dengan ini, pengguna perlu menggunakan aplikasi Smart Selangor Parking bagi membuat pembayaran parkir. Seterusnya, siri ROG Phone 5 telah dilancarkan secara rasmi pada hari Rabu yang lepas. Mereka memperkenalkan sekurang-kurangnya 3 model yang berbeza. Kesemua ini menggunakan chip Snapdragon 888, memori sehingga 18GB RAM, kamera utama 48, 13 dan 5 megapiksel dan juga kamera hadapan 24 megapiksel. Bukan itu sahaja, siri ROG Phone 5 ini juga menawarkan AirTrigger 5 dan juga bateri berkapasiti 6000 mAh. Apa yang membezakan ketiga-tiga peranti ini adalah versi Pro dan Ultimate adanya skrin sekunda ROG Vision untuk paparkan notifikasi dan logo tersendiri. Bagi anda yang berminat, Asus ROG Phone 5 ditawarkan pada harga bermula RM2,999. Versi Pro pula boleh didapati pada harga RM4,499 dan versi Ultimate anda boleh dapatkan pada harga RM4,999. Mengenai teknologi telefon pintar lagi, kita turut menyaksikan pelancaran Xiaomi Mi 10S untuk pasaran China. Ia menggunakan chip Snapdragon 870, kamera dengan sensor utama 108MP dan juga bateri berkapasiti 4780mAh. Untuk teknologi jam tangan pintar pula, Fitbit S3 untuk kanak-kanak 6 tahun kini dilancarkan secara rasmi. Ia adalah penjejak kesihatan
kesihatan yang dilengkapi tali jam daripada bahan silikon, ketahanan bateri sehingga 8 hari dan juga sokongan peringatan yang dihantar oleh ibu bapa supaya anak-anak mereka kekal bergerak aktif. Seterusnya, kita juga menyaksikan YouTube telah mengumumkan akan mula melakukan pemotongan cukai sehingga 24% daripada pendapatan yang dijana menerusi AdSense. Walaupun pemilik akaun berkenaan bukan dari Amerika Syarikat, bermula bulan Jun 2021. Walau bagaimanapun, potongan cukai ini akan dikenakan ke atas pendapatan yang dijana menerusi pengiklanan kepada penonton dari Amerika Syarikat sahaja. Jika anda tidak menjana sebarang pendapatan dari penonton dari sana, anda boleh menghela nafas lega sekarang. Instagram pula telah hadir dengan aplikasi Instagram Live untuk pengguna di Malaysia. Apa yang membuatkannya menarik adalah ia memfokuskan kepada peranti dengan capaian internet yang terhad dan juga peranti dengan storan dan memori yang rendah. Google juga minggu ini menyaksikan doodle khusus bersempena hari kelahiran Dr. Wu Lin Teh. Beliau merupakan pencipta topeng muka bagi tujuan perubatan pada waktu itu bagi membentuk wabak pneumonia di Manchuria pada tahun sekitar 1910. Mengenai Chrome pula, sistem operasi Chrome OS kini dikemaskini bersempena sambutan ulang tahun ke-10 menerusi M89 Chrome OS. Antara yang ditawarkan melaluinya adalah phone hub, tangkapan video dan gambar skrin, desk, kawalan media serta Wi-Fi sync. Bukan itu sahaja, kemaskini ini turut menyertakan tote bagi memudahkan fail yang dimuat turun diletakkan di shelf secara setempat. Sekarang kita beralih kepada berita teknologi hari Khamis pula, yang mana kita melihat pelancaran untuk siri OPPO Find X3 Pro. Bila kita nak bercakap mengenai spesifikasi, Find X3 Pro ni dia menggunakan Snapdragon 888, memori sehingga 12GB RAM dan juga baterinya adalah 4500mAh. Apa yang menjadikannya menarik adalah rekaan pada panel belakang peranti adalah rekaan bonggol kamera yang unik. Bukan itu saja, ia turut menampilkan lensa 50, 50, 13 dan 3MP selain juga berkemampuan untuk melakukan zoom objek jarak dekat sehingga 60 kali. Bersama-sama dengan pelancaran OPPO Find X3 Pro, jenama ini juga memperkenalkan model OPPO Find X3 yang biasa. Apa yang membezakan versi ini dengan versi Pro adalah ia hadir dengan janaan chip Snapdragon 870 dan juga memori peranti hanyalah sebesar 8GB RAM sahaja. Masih mengenai teknologi peranti, jualan untuk Xiaomi Mi 11 yang sepatutnya berlangsung pada 13 Mac 2021 kini ditunda ke 20 Mac 2021. Ia dimaklumkan oleh Xiaomi menerusi laman Facebook mereka dan mana-mana pelanggan yang telah membuat pratempahan mereka akan menerima peranti pada hari berkenaan. Huawei Malaysia pula kini mengacah pengenalan komputer desktop mereka untuk pasaran tempatan yang dinamakan sebagai Huawei Mate Station S. Ia bukan sahaja menawarkan rekaan yang kompak tetapi akan hadir dengan janaan chip AMD Ryzen 5 4600G. Ia juga akan hadir dengan papan kekunci yang dilengkapi dengan pengimbas cap jari secara terbina. Bersama-sama dengan pengenalan desktop ini juga, Huawei dijangka akan memperkenalkan Huawei MatePad 10.4 dengan penambahbaikan yang menarik. Tablet ini akan menggunakan chip High Silicon Kirin 820 serta hadir dengan sokongan Wi-Fi 6. Masih mengenai Huawei lagi, jenama ini telah memperlihatkan imej pengolokan untuk Huawei P50. Ia dilihat masih hadir dengan skrin melengkung dan juga sokongan pengimbas cap jari terbina pada skrin. Cuma apa yang menarik untuk kali ini adalah ia hadir dengan rekaan kamera dengan dua lingkaran seakan dua lensa. Sonos pula melancarkan pembesar suara tahan lasta iaitu Sonos Roam. Pembesar suara ini boleh digunakan secara menegak ataupun mendatar selain menyokong pembantu maya Google Assistant dan juga Alexa. Bagi yang berminat, ia ditawarkan di Malaysia bermula 21 April 2021 pada harga RM1,099. Seterusnya, Facebook akan mula memaparkan iklan pada video sependek seminit. Dengan perubahan ini, iklan akan dipaparkan selepas 30 saat video dimainkan dan juga membolehkan penerbit kandungan menjana pendapatan melalui kandungan pendek mereka. You Mobile juga minggu ini memperkenalkan plan internet baru yang dinamakan Ultra Unlimited Wireless Broadband. Melaluinya terdapat 4 jenis plan yang ditawarkan iaitu WB48, 68, 88 dan juga 128. Ia masing-masing memfokuskan sama ada untuk pembelajaran, kerja, permainan serta penggunaan yang maksima. Akhir sekali, pada hari Jumaat, OPPO juga tidak ketinggalan memperkenalkan OPPO Find X3 Neo dan juga OPPO Find X3 Lite. Bercakap mengenai spesifikasi OPPO Find X3 Neo ni, dia menggunakan Snapdragon 865,
kamera utama 50, 15, 13 dan 2 megapiksel dan baterinya pula adalah 4500 mAh. Sementara itu, Oppo Find X3 Lite pula dilengkapi chip Snapdragon 765G, bateri sebesar 4300 mAh dan juga kamera utama 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti ini buat masa terdekat. Apple pula dilaporkan mengalami kesukaran untuk mencari syarikat automotif yang ingin bekerjasama menjadi pengeluar Apple Car. Antara isu yang menjadi penghalang untuk pengeluaran kereta pintar ini adalah pengeluar enggan sekadar menjadi pengilang kepada produk yang pastinya akan bersaing dengan kereta yang dihasilkan mereka sendiri. Bagi pengguna Netflix, nampaknya platform ini telah mula mengeluarkan amaran yang mengatakan jika pengguna tidak duduk dengan pemilik akaun, mereka perlu mendaftar akaun tersendiri. Untuk mengesahkan akaun adalah milik mereka, kod akan dihantar melalui email dan SMS. Jadi itu sajalah rangkuman menarik yang berlaku dalam arena teknologi di dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amiens. Ikuti kandungan menarik mengenai raja telefon pintar permua iaitu Asus ROG Phone 5. Boleh saya katakan Asus telah mengubah sedikit estetik ROG Phone 5 ini untuk menjadi sedikit lebih minimalis berbanding dengan apa yang kita dapat lihat pada ROG Phone 3 tahun lepas. Bukan itu saja, anda juga boleh ketahui inovasi yang dibawakan oleh peranti Oppo X 2021. Tatarkan daripada kiri ke kanan atau kanan ke kiri dan skrin akan tergulung keluar dan ke dalam dalam masa sekitar 3 saat. Atau saksikan juga perkara menarik yang ditampilkan pada peranti Redmi Note 10 Pro. Dan apabila berada di tangan yang juga terasa beratnya dan terasa yang ini bukannya peranti kelas pertengahan. Anda akan terkejut jika anda pegang peranti ini.